Wih nih, guys, lihat teman-teman. Ternyata di sini baru saja dimulai karena sudah menemukan gomongan ikan teman-teman. Kira-kira dalam sini ada ikan apa nih guys? Ayo, kita coba terperiksa terlebih dahulu teman-temanku. Dan kita coba bongkar-bongkar dulu tanamannya nih guys. Ayo kita coba raba-raba teman-teman. Wih, ada yang ngerasakan nih guys. Nampaknya ini seekor ikan teman-teman. Tuh, ternyata benar teman-teman. Ini ada seekor anakan ikan emas teman-teman. Wah, adidaw, keren sekali ya guys. Wah, nanti kita rawat dan kita pelihara teman. Tuh, ada yang bergerak-gerak lagi guys. Nampaknya ada ikan lagi dalam sini teman-temanku. Ternyata benar teman. Ini ada seekor ikan nilam teman-teman, alias ikan konsumsi yang memiliki duri bagi kecil-kecil di tubuhnya teman-teman. Tapi dia memiliki rasa yang sangat jahat dan menggigit guys. Ayo ayo kita loncat laba-laba lagi teman-teman. Nih ada lagi ikan nih guys. Wadidaw, ini adalah indukan ikan nilam yang tadi teman-teman. Lihat dari ukurannya juga bisa dibedakan nih guys, kalau yang itu kecil, yang ini besar teman-teman. Mantul-mantul ya. Hari ini kita mendapatkan 3 ekor ikan teman-teman. Tapi gak apa-apa nih guys. Yo, saatnya kita meluncurkan kembali teman-teman. Dan di sini sudah tidak ada ikan lagi tuh guys. Ayo, kita saatnya meluncur teman-teman. Tolong diperhatikan guys, apakah ada yang kalian lihat di sini teman? Wih, guys, ada perangkap nih guys. Wadidaw, ini adalah perangkap yang terbuat dari bambu teman-teman. Kira-kira dalam perangkap ini terdapat hewan apa teman? Tuh, ada yang bergerak guys. Wadidaw, ayo lihat tuh. Kita langsung bongkar-bongkar lagi teman-teman. Wadidaw, ternyata ini ada seekor marmut teman-teman. Tuh, dia malah asik memakan rumputan yang ada di sini teman-teman. Marmut ini adalah hewan imut dan juga lucu teman-teman. Dia bukan hewan predator nih guys, melainkan hewan herbivora teman, pemakan rumputan nih guys. Mantul-mantul sekali ya. Nanti kita rawat dan kita pelihara si marmut ini, oke? Jangan biarkan dia berkeliaran teman-teman. Yo, saatnya kita meluncurkan kembali teman-teman. Lanjut. Wih, guys, lihat di sini temanku. Wadidaw, ada lubang yang sangat besar teman-teman. Kira-kira lubang ini diisi oleh hewan apa teman-temanku ya? Mari kita tunggu. Ini guys, ternyata yang keluar ini ada seekor buaya teman. Buaya yang berukuran lumayan besar teman, tapi ukuran segini juga dia sangat ganas sekali nih guys. Karena ini hewan ini adalah hewan predator pemakan daging teman-teman yang sangat berbahaya. Yuk, kita coba tangkap. Tapi kalian yang berani-berani ya meniru adenka ini seperti ini di rumah teman-teman. Wadidaw tuh guys, lihat. Kita gak akan pelihara teman-teman. Nanti kita amanin ya, daripada memakan hewan-hewan yang ada di sini teman-teman. Menakutkan sekali seekor buaya ini temanku. Wadidaw, oke, si buaya sudah kita amanin teman-teman. Ayo, saatnya kita let's go lagi teman. Banyak sekali lihat taman rumputan di sini temanku. Wih, guys, ada yang bersuara dalam lubang ini teman-teman nih. Ini bukan lubang teman, maafin kakak nih guys. Ini adalah sebuah perangkap nih teman. Kira-kira perangkap ini dia selewan apa nih guys? Ayo kita coba periksa teman-teman. Guys, ternyata ini ada seekor anakan bebek teman-teman. Tuh, ini ternyata dia terjebak di sini teman-temanku. Kasihan sekali ya. Ayo guys. Nanti kita ambil dan kita rawat anakan bebeknya teman. Guys, lihat tuh, ada yang berkira-kira teman-teman. Kira-kira teman apa tuh guys yang mau berusaha keluar teman-teman. Nampaknya dia memiliki tubuh yang sangat keras teman-teman. Ayo kita coba periksa dulu. Tek. Ternyata benar teman, ini ada seekor kura-kura amo nih guys. Kura-kura yang berukuran besar teman-teman. Menakutkan sekali nih guys. Wadidaw, ayo nanti kita ambil dan kita rawat. Oke, si kura-kura ini teman, dia juga adalah hewan predator teman. Tapi hewan predator satu ini tidak berbahaya teman, soalnya dia suka diam di dalam kolam-kolam yang berisi air teman-teman. Mantul-mantul ya. Yuk kita amanin dulu dia ke dalam ember teman-teman. Si ini sudah aman teman-teman. Yuk kita saatnya meluncur lagi. Saatnya kita meluncur teman-teman, karena kakak belum puas buat batalan hari ini temanku. Wadidaw, guys, lihat tuh, ada lubah yang sangat mungil teman-teman. Kira-kira hewan apa ya? Guys, kakak tahu ini hewan apa yang keluar teman. Kalau gak salah ini adalah seekor toke gecko temanku. Wadidaw, ternyata sangat benar sekali teman-teman. Tuh, dia berukuran segini juga memiliki harga yang sangat mahal sekali teman-teman. Kalau lebih besar juga lebih mahal harganya teman, tapi kakak gak akan jual ya. Lebih baik nanti kita rawat dan kita pelihara toke gecko ini temanku. Mantul-mantul sekali ya. Yuk kita masukin dulu ke dalam wadah teman-teman, nanti kakak kasih makan ya. Makanannya adalah jangkrik dan juga hewan yang lainnya temanku. It's very nice. Ayo kita saatnya let's go teman.